Beginilah kegiatan komunitas anak muda di Kabupaten Ngawi setiap sore di alun-alun Merdeka Ngawi. Dengan berbekal berbagai jenis pesawat buatannya sendiri dari styrofoam, mereka mulai menerbangkan pesawat aeromodeling. Selain menyenangkan, kegiatan ini juga dapat menghibur warga lainnya yang tengah bersantai di alun-alun bersama keluarga menunggu waktu berbuka. Kegiatan menerbangkan aeromodeling belakangan banyak digemari kalangan anak muda di Kabupaten Ngawi. Mereka mensiasati mahalnya harga pesawat yang mahal sampai puluhan juta rupiah. Dengan membuat pesawat sendiri dari styrofoam, hanya perangkat mekanik dan remote controlnya yang tetap membeli produk pabrik. Meski berbeda dengan buatan pabrik, tetapi mereka bisa menyalurkan hobinya dengan tidak terlalu banyak mengeluarkan dana. Meramaikan ini Uber buka bersama di alun-alun Ngawi. Jadi biar rame lah. Nunggu waktu buka puasa. Ya, ini teman-teman aeromodeling dari alap-alap Ngawi pasti mengasih hiburan aeromodeling di sini. Asiknya apa mas? Ya asiknya ini buat ini ya, buat mengontrol emosi juga bisa, buat ini buat apa ya daripada ya intinya buat kasih-kasihkan aja buat teman-teman. Kehadiran komunitas aeromodeling di alun-alun disambut baik oleh pengunjung. Apalagi pertunjukan aeromodeling dikemas atau rutin dilakukan setiap sore sambil menanti buka puasa. Dari Kabupaten Ngawi, David Irfa melaporkan. Revolusi Multimedia.